Iya. Anda pernah menengok ikan duyung? Inilah dia. Cukup amru office ya. Jangan lupa subscribe like. Kenapa gagal? Tapi juga jalan. Justru yang itu yang mantap, natural. Iya kan? Orang nyari yang natural, yang enggak diedit. Natural, yang enggak diedit. Jadi tanya karangnya. Kita buka tas sekarang. Assalamualaikum. Hai guys. Kami sudah sampai lagi. Ketawa Ustaz. Kami sudah sampai di Pontianak, tapi kedatangan sekarang ini spesial karena di samping ada Tuan Guru yang ditemani oleh Ustaz Luqmanul Hakim, ada di belakang kita tamu-tamu yang sangat istimewa. Siapa Mas? Namanya salam. Namanya Santri Nada dan Dakwah. Ya. Yeah. Itu para vokalis-vokalis iya. Dari anaknya yang bukan main. Hah? Anaknya bukan. Oh, anak kebelis. Mau nyantum tadi jangan ngomong. Jadi yang tengah itu dari Korea. Ini santri-santri yang pernah nakal.com. Allah. Insyaallah habis ini enggak nakal lagi. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Syukuri apa adanya. Iya, syukuri alfat adanya. Hilux adalah anugerah. Nah, itu contoh nada yang pala. Kalau nada yang betul gimana? Senayar. Justru kalau suaranya makin bagus, makin susah buat dikeluarkan. Iya. Itu tadi penyanyi Korea. Penyanyi Korea. Yang pakai belajar bahasa Indonesia. Oke guys, sampai jumpa kita di kota Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trio Santa mengucapkan